disebut nikah lesral drama dengan diawali nikah siri. Akhirnya Raffi Ahmad di FYV Trans 7 hari ini libas Markona. Nih simak video lengkapnya guys tentang hal tersebut. Oh yang disebutin katanya sembunyi-sembunyi enggak, karena keluarga besar juga sudah tahu. Dan awalnya kan aku di rumah Tangerang. Iya. Di rumahnya Lesti aku sebenarnya. Tapi menurut aku menghargai pilihannya Bilar dan Lesti, karena kan kalau di agama kan yang paling penting kan ada Allah. Allah yang jaga semuanya. Makanya dengan langkah hidupnya dia waktu itu menikah duluan, maksudnya itu kan untuk menghindari fitnah apapun. Betul. Yang paling penting itu Allah jaga, makanya dijaga terus sama Allah apapun sampai sekarang. Walaupun ketika pernikahan yang besar-besaran itu banyak orang maaf ya merasa terkhianati. Hah, jadi itu semua kalian nangis-nangisan itu acting? Ya enggak juga ya. Tapi aku setuju karena beda momennya. Karena momennya beda. Karena momen seremonial dan perayaan dengan kita momen yang hanya keluarga-keluarga doang kan itu beda rasanya. Iya. Karena bila Ramales itu lebih takut dia mengkhianati Allah daripada mengkhianati manusia. Benar enggak? Oh, itu jawabannya. Makanya mereka akhirnya mengambil langkah. Momennya maksudnya supaya bisa ada ketelitian juga. Nah, iya salah satunya itu sih. Benar. Apa katanya? Apa katanya? Dan inilah berbagai komentar dari Lesnar Lover yang menyambut bahagia sampaian ya makjleb yang diberikan lontaran kata-kata yang diberikan oleh Raffi Ahmad. Simak guys dan ntar kalian kasih komentar juga. Ini dia. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja.
kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.